Veltra Property Sindrian Berhad merangkap Ketua UMNO bagian P175 Papar. Yang berhormat Tuan Muhammad Tamin bin Haji Zainal, Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri N29 Pantai Manis. Encik Azman Sipan, Ketua Penolong Pengarah Bahagian PKPM Jabatan Penerangan Negeri Sabah untuk menyampaikan ucapan maluan. Majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan. Pengurusi majlis, pertama sekali yang berbahagia Datuk Jamal bin Urabi, Pengurusi Flekra Property Sdn Bhd merangkap Ketua UMNO bahagian P175 Papar. Yang berhormat Tuan Muhammad Tamin bin Haji Zainal, selaku Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Sabah merangkap Dun N29 Pantai Manis. Seterusnya yang berbahagia Puan Nur Azah binti Abdul Rahman, Naib Ketua Wanita UMNO bahagian Papar, mewakili yang berbahagia Datuk Rosna Abdul Rashid Syalin, Ketua UMNO Wanita P175 Papar. Seterusnya yang berusaha Encik Azlan Zabli selaku pegawai daerah Papar. Seterusnya kepada datuk-datuk, datin-datin, pemimpin-pemimpin masyarakat, ketua-ketua jabatan, wakil-wakil ketua jabatan, dan juga kami mengambil inisiatif untuk menjayakan satu program yang berbentuk malam apresiasi bagi menghargai semua, terutamanya ketua-ketua jabatan negeri dan persekutuan, dan juga kepada orang-orang perseorangan, NGO, pertubuhan, dan juga kepada mana-mana pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan apa juga program, terutamanya bagi sambutan Bulan Kebangsaan di negeri Sabah ini di peringkat negeri maupun di peringkat daerah, ataupun program-program yang dilaksanakan oleh jabatan di peringkat daerah di daerah Papar ini. Penerangan melalui Kementerian Komunikasi dan Multimedia merupakan sekretariat induk bagi program-program sambutan Bulan Kebangsaan di seluruh negara. Kami telah melaksanakan pelbagai program berkaitan dengan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Di antaranya kita adakan kembara keluarga Malaysia, kembara mereka keluarga Malaysia yang dilancarkan di Papar baru-baru ini bersama Tuan Dio. Dan juga program-program seperti TikTok Merdeka, Ilham Merdeka, Pengkisahan Kemerdekaan, Pidato Kenegaraan, dan banyak lagi program-program yang melibatkan negeri dan daerah yang berkaitan dengan sambutan Bulan Kebangsaan. Jadi bersempena dengan itu, saya mewakili Jabatan Penerangan mengucapkan banyak terima kasih kepada semua agensi, ketua-ketua jabatan maupun negeri dan persekutuan, orang-orang persorangan, NGO, komuniti-komuniti keluarga Malaysia di daerah Papar ini, kerana telah bekerjasama dengan pihak Jabatan Penerangan sendiri maupun pejabat penerangan daerah maupun negeri dalam menjayakan apa juga program yang kita laksanakan di peringkat daerah. Kerana sebenarnya inilah tujuan Jabatan Penerangan, dalam kita orang cakap memeriahkan ataupun menggelorakan sambutan Bulan Kebangsaan di setiap tahun yang kita adakan di seluruh negara. Di mana kita tahu sudah lebih kurang 2 tahun kita terperuk ataupun kita dibelenggu dengan pandemik COVID-19 ini, dan kita tidak boleh mengadakan apa-apa acara pun. Jadi pada tahun ini, tahun 2020 ini, kita diberikan sedikit kelonggaran dan kita mengadakan berbagai program seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi sebenarnya program ini tidak akan berjaya sekiranya tidak ada sokongan, dukungan daripada semua pihak yang berada di daerah Papar ini. Daripada Datuk Seri Datuk Jamal, pembantu menteri kita, Datuk Muhammad Tamin, kita punya pegawai daerah, dan semua agensi-agensi persekutuan negeri yang sama-sama melaksanakan apa juga program. Tidak semestinya sambutan Bulan Kebangsaan, tetapi apa juga program yang melibatkan dengan tujuan untuk kita sama-sama untuk membangunkan diri sama ini sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan sekalian, sebenarnya banyak lagi program yang kita laksanakan. Jadi semoga dengan malam apresiasi pada malam ini akan memberikan sedikit suntikan semangat kepada semua agar kerjasama yang kita pupuk selama ini akan berterusan. Akan majlis kita pada malam ini, saya menganggap majlis ini merupakan penghargaan setelah kita bersama-sama meraihkan Bulan Kemerdekaan selama sebulan. Jadi
sungguhnya apabila saya diberi talimat dan dibawa berbincang mengenai dengan program-program lanjutan, dan saya sebenarnya terpanggil bagaimana cara kita untuk mengisi program yang diberikan untuk dilaksanakan oleh UMNO bagian Bapak. Karena saban hari Minggu, program-program kemerdekaan tidak pernah berhenti. Kampung, desa, di pekan, dan juga jabatan-jabatan kerjaan menganjurkan program yang sama, tapi naratifnya sudah tentu untuk menunjukkan kesetiaan cinta kita kepada negara kita. Saya tidaklah mau mencuri masa tuan-tuan, karena malam ini malam kita merayakan bulan kemerdekaan. Dengan kata-kata itu saya meresmikan, kan? Saya meresmikan program Merdeka at Parlimen dengan resminya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh lepas ni minta dapat datang ke depan lah, request lagu tu.
sekali-kalinya. Oke, seterusnya Faiz Salini. Faiz. Yang berhormat Tuan Tamin serta